Jadi, Selasa kemarin ada gempa besar yang mengguncang Kepulauan Tanimbar, Maluku. Nah, setelah gempa, tiba-tiba muncul pulau baru. Fenomena ini wajar atau enggak ya? Inilah daratan bak pulau kecil di perairan Teinema, Kecamatan Warlabobar, Kepulauan Tanimbar. Fenomena ini juga menggegerkan warga Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Aru. Pulau muncul usai gempa magnitudo 7,5 yang terjadi Selasa lalu. Mengakibatkan sehingga terjadinya munculnya benda yang di belakang saya, ini kejadian keanehan. Lalu wajarkah peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini disebut fenomena gunung lumpur yang terjadi akibat tekanan dari gempa bumi tektonik. Dia keluar dari rekahan atau patahan-patahan yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Oleh karena itu, dia membawa material-material lumpur. Jadi, bisa menimbulkan atau munculnya daratan atau pulau baru tersebut. Selasa lalu, gempa magnitudo 7,5 mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satu warga terluka, ratusan rumah serta fasilitas umum rusak. Juri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Tanimbar, Maluku.